Halo teman-teman, apa kabar? Andre Dino di sini. Semoga teman-teman baik-baik saja. Kembali di ngulik-ngulik-ngulik, dan di ngulik kali ini gue akan memperlihatkan fitur terbaru dari firmware update Nuke MG30 firmware 2.302. Dan di Nuke MG30 sekarang ada scenes atau snapshot, di mana dalam satu preset kamu bisa punya 3 preset bayangan yang bisa kalian gunakan untuk kombinasi. Jadi tanpa berlama-lama, yuk kita ulik. Nah, ini patch clean gue di 31A seperti ini soundnya. Sebelum update ini, bahwa kalau kalian mau kombinasi berikutnya seperti kalian lihat di sini, kombinasi berikutnya kalian harus ganti preset lagi, ganti preset lagi menuju misalnya clean. Misalnya gini, kalau lo punya ampli clean, lalu kalau lo pakai di firmware sebelumnya, kalau lo mau tambahin overdrive, itu lo harus lo bisa ditambahin di tombol control CTL ini nih, bawah ini, yang ini. Sorry, gue pakai kaki ya, di ini. Nah, sekarang enaknya adalah kalian bisa dalam satu snapshot, dalam satu preset kalian bisa kombinasi 3 snapshot atau 3 scene. Misalnya scene 1 seperti ini. Kalau teman-teman lihat yang di bawah sini nih, yang ini scene 2-nya adalah shimmer clean gue. Jadi dalam satu preset ada preset bayangan atau kombinasi snapshot namanya, atau scene namanya.
adegan. Lalu scene 3 gue ini ditambah dengan overdrive pedal dan delay. Tanpa lo ganti preset, you know what I mean? Balik lagi ke scene 1 gue, itu clean biasa. Lalu scene 2 gue tadi adalah clean shimmer. Lalu langsung overdrive. Dalam satu preset. Ini preset clean gue sebetulnya. Jadi begitu ini preset clean gue. Kalau gue mau crunch, gue tinggal ke 3-2B. Dan kalau kalian di sini nih, yang di sini nih presetnya crunch, dry dengan sedikit reverb. Nah, serunya di sini teman-teman, kalau di preset crunch gue begitu scene 1 mau ganti scene 2 ada delay-nya. Maybe solo sedikit misalnya. Lalu scene 3 gue ini solo. Ditambah kalau kalian lihat di sini ada apa namanya? Drive-nya. Kita coba pindah ke window yang bisa kalian lebih dekat kali ya. Nah, kalau di sini kalau lihat, kita balik lagi ke A. Ini clean gue. Bisa lihat jelas ini clean gue, dry. Enggak ada apa-apa, cuman dry doang. Lalu gue pindah ke shimmer gue di scene 2. Apa namanya? Dengan lalu scene 3 gue yang sekarang adalah dengan overdrive pedal dan delay dan reverb. Pindah ke bank berikutnya, crunch. Hanya reverb. Lalu gue tambahin delay di scene 2. Gitu. Jadi itu sih, ini sangat membantu banget teman-teman buat perform kalian live ataupun lagi rekaman ataupun yang lo perlu cepet kombinasi dalam satu preset aja tanpa harus ke preset lainnya, ini ngebantu banget. Lalu yang kedua adalah menurut gue yang seru adalah di sini
Kalau kalian di update terbaru ini, misal lo punya modulasi pedal gini. Nah, ini tuh hold modulation to FE effect. Jadi ini modulasi kalau modulation pedal chorus gitu. Kalau lo pindahin ke sini kan sama-sama modulationnya, tapi kalau lo pencet lama, ini akan jadi pedal overdrive kedua kayak gini. Nah, lihat tuh. Ini jadi pedal pedal overdrive kedua. Dimana kalau misalnya ini jadi booster, ini distortionnya gitu, ataupun kebalikannya, lo bisa balik di sini. Jadi ini misalnya lo ganti lagi jadi booster gitu, AC boost. Nah ini lo bisa dua kemungkinan teman-teman. Ini kalau gue matiin dulu. Nah, ini lo bisa save di scene 3 misalnya. Ini gue save ya. Save. Jadi, sorry. Jadi ini gue save. Misalnya. Ini jadi scene 1. Jadi handy banget teman-teman buat sorry, ada reverb. Scene 2 gue dengan delay. Lalu scene 3 gue dengan semua overdrive. Oke, satu-satu update lagi yang terbaru dari firmware 2.03 ini adalah ini. Kalau lo di sini, kita balik ke clean gue ya. Clean gue mana? Oke. Lalu ada yang terbaru di sini yaitu model dari Arion SCH1 Chorus Made in Japan. Kayak gini suaranya. Gue punya aslinya. Dengerin ya. Nah, yang serunya dari SCH1 ini adalah kalau yang aslinya ya, adalah lo bisa naikin rate-nya, lalu lo bisa bikin jadi kayak Leslie speaker gitu, teman-teman. Tone-nya lo kurangin jadi gini suaranya. Ini sangat handy banget kalau nah ini misalnya lo di scene 1 dengan drive gitu ya. Lo drive lo nyalain jadi kayak gini. Sorry, delay-nya gue matiin dulu, Pak, gue. Oke, ini gue matiin dulu plate-nya juga. Scene 2 scene 3 gue. Oke, kita coba pakai jamming blues ya.
ketiga, update ketiga adalah ini, teman-teman, kalau kalian lihat di sini. Lalu kalau teman-teman lihat di ininya. Nah, sekarang udah banyak banget, teman-teman. Ada 20 slot impulse response yang bisa kalian isi di sini. Gini, gue udah isi beberapa, ada yang gue beli, ada yang punya gue sendiri, gue bikin custom, custom gue bikin sendiri. Dan lo bisa level low cut, high cut-nya lo bisa edit di sini. Dan serunya ada 20 slot. Lebih dari cukup gue bilang untuk lo berkreasi dan berkreativitas, dan gue bilang ini handy banget, teman-teman. Nah, itu dia update dari firmware 2.302 yang bisa kalian download sekarang di NuxNG30 website. Oke, selamat berkreasi dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tombol subscribe dan hit loncengnya untuk notifikasi dari video-video terbaru gue.